Istiqomah Arjari Jamaah Ansharusi Syariah atau JAS Habima menggelar lomba panah selama 2 hari Sabtu dan Minggu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Asa Kota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ini diikuti puluhan peserta anggota klub dan sejumlah instansi. Beberapa peserta yang turut memeriahkan lomba ini diantaranya Ketua Forum Umat Islam atau FUI Bima yang juga mantan Amir JAS Bima, Ustadz Asikin bin Mansyur, Ketua JAS Nusra, Ustadz Mujahidul Haq, Ketua JAS Bima, Ustadz Edwin. Kegiatan perdana di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ini sengaja digelar oleh panitia untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan silaturahmi antara peserta, di mana kegiatan ini juga turut didukung oleh pemerintah daerah. Seluruh peserta antusias saat mengikuti lomba ini, di mana sebelumnya para peserta sudah tergabung dalam klub memanah di Kota Bima seperti yang berlokasi di Kelurahan Sambinae, Kota Bima. Panitia juga menggandeng Organisasi Panah Nasional atau Perpani untuk memeriahkan lomba ini. Panitia juga menyediakan piagam penghargaan dan uang tunai untuk para pemenang lomba. Dalam rangka kita menyambut Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Kita merencanakan ini supaya anggota pemanah ini dapat menyatu, dapat saling silaturahim antara satu sama lain. Katanya ada 3 grup, ada yang dari Istiqomah Aceri, Kompas Aceri, kemudian Londa Aceri. Peserta terdiri dari 64 orang peserta. Kosbo itu panah tradisional. Kita semua masyarakat bisa menyatu dengan pemanah nasional, dengan panah nasional. Ya, karena memang panah kosbo ini, panah tradisional ini ya panah yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai sunnah. Keluar sebagai peserta partai final lomba ini, Imra Esa yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Bima dan Ibtu Dedi Supriyadi, Dangki Brimob Kompi C Bima. Ketua KPU Kabupaten Bima berhasil membuktikan diri sebagai pemenang tangguh dalam lomba ini, disusul Ibtu Dedi Supriyadi sebagai runner-up. Dari Kota Bima, Marcel Putra, TV11 melaporkan.